Enak. Suka. Enak. Halo teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi sama saya Dona Bayo. Welcome back to my channel, my channel. Bagaimana teman-teman puasanya? Baik-baik aja kan? Dan lancar pastinya ya. Dan hari ini teman-teman, aku mau bikin takjil buat buka puasa ya. Yaitu kolek pisang dan ubi. Jadi pisang ubi ya. Dan juga ini aku mau bikin cilok pedes. Oke? Okay? Simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip. Nah, ini bahan koleknya ya. Pisang, ubi, santan, gula merah, dan pandan. Nah, ini bahan untuk cilok pedas. Terigu, tepung tapioka, minyak panas secukupnya. Dan ini untuk bumbu-bumbunya, lada, garam, penyedap rasa jika suka, cabai keriting, bawang putih, kemiri, kencur, kunyit, daun jeruk, dan daun bawang. Sekarang kita bikin kolak dulu ya, biar jadi sambil mendidih, mateng gitu, terus kita bikin cilok. Sekarang kita bikin kolak ubi pisangnya dulu. Pertama kita rebus santannya. Setelah ini masukkan daun pandan dan beri sedikit garam ya. Nah, ini sudah mendidih, kita masukkan ubinya. Masak sampai ubi matang ya. Nah teman-teman, sekarang kita masukkan gulanya. Karena ubinya udah sedikit empuk, kita masukkan gula. Gula merah. Pisangnya nanti aku masukinnya belakangan ya teman-teman. Soalnya pisangnya udah terlalu matang, jadinya aku gak mau hancur. Nanti aja kalau ini sudah benar-benar empuk dan gulanya larut. Sekarang kita masukkan pisangnya. Ini aku pakai 3 pisang ya. Koleknya sudah matang ya. Nah, koleknya sudah matang ya. Jadi kita bikin cilok. Nah, ini resep kolekku ini teman-teman, pas banget buat satu keluarga ya, yang anggotanya 3 atau 4 anggota. Jadi pas banget, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil ya, jadi cocok banget ini. Sekarang kita bikin ciloknya ya teman-teman. Caranya mudah, campur semua bahan, tepung tapioka dan tepung terigu, kemudian lada putihnya ya. Ini aku bagi 2 buat nanti juga buat bumbunya. Dan garam juga secukupnya. Penyedap rasa cukupnya ya. Kemudian kita beri sedikit demi sedikit air. Aku pakai sarung tangan biar nggak kotor. Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit sampai adonan kalis. Airnya pakai air
panas ya. Adonannya seperti ini udah ya. Kita rebus sekarang. Ini aku udah cuci tangan. Ini cilok pedes yang enak banget. Soalnya kalau buka puasa tuh pengennya pedes-pedes gitu ya. Sayang banget ini kangkungku belum besar ya. Kalau ada kangkung, bikin rujak kangkung enak banget. Soalnya kalau di Sunda itu ciri khas ya teman-teman, kalau misalkan bulan puasa itu suka ada yang jualan rujak kangkung, enak banget. Pokoknya mantep. Ciri khas Sunda ya, makanya kangen banget kalau puasa itu kangen rujak kangkung sama kerupuk yang disiram ini teman-teman, apa yang disiram sambal. Oh mantep pokoknya. Jadi kalau pas mau terawih itu ya, kayak di perapatan apa gitu, suka banyak yang jualan es, jualan bakso. Ih, jadinya ini banget ya, kenangan ya. Kapan bisa lagi, tidak tahu. Jadi ini ya cilokku pakai takaran sendok ya, nggak ditimbang-timbang, jadi ini kira-kira aja gimana hasilnya nanti ya. Cantik banget ciloknya. Pada ngapung ya, tapi masih belum benar-benar ini ya, nunggu sebentar lagi. Cantik banget tuh, udah jam 9 ya teman-teman. Ini aku masih belum mateng, tapi aku mungkin bikin stik dulu buat suamiku ya, soalnya udah jam 9 ini waktunya buka puasa. Bikin bistik atau stik dan bumbu keju. Halo sayang, cuma buka puasa. Tuh, aku masakin ini doang ya, daging. Nah, anak-anak ama telur, dadar, hello, teh, cinta. Aku bikinin nasi sama dadar telur aja buat anak-anak, soalnya aku cuma makan cilok aja. Nah, sambil nunggu ciloknya mateng, kita bikin bumbunya dulu ya. Kita blender. Sedikit minyak biar enggak ini ya. Nah, ciloknya sudah matang ya. Tuh, piring dulu. Kemudian kita bikin bumbu pedasnya. Cantik banget ininya ya, bulet-bulet. Tuh, dari satu ini ya, satu piring, cakep banget.
Sekarang kita masak bumbunya. Minyak secukupnya aja ya. Kemudian kita tumis bumbunya. Kita masukkan daun jeruk dan daun bawang ya. Kemudian kita masukkan ciloknya. Kita air aja ya, cukupnya. Beri sedikit garam. Cukupnya aja ya. Juga pepper, lada putih, penyedap rasa sedikit aja ya, jika suka. Kita lagi mateng ya. Kita lagi mateng ya. Enak banget teman-teman, lihat tuh. Cilok tuh kesukaan aku banget ya. Mantep pokoknya. Siap untuk dihidangkan. Kita pindahkan ke piring ya. Nih teman-teman, lihat ciloknya. Nah teman-teman, udah mateng semua ya. Cilok sama koleknya. Aku masukin ini dulu ya, buat buka sekarang. Jadi aku masuk ke mangkok buat aku. Cakep banget warnanya. Goda banget ya teman-teman. Mantap pokoknya. Saya nggak ada kolang kaling di sini ya, soalnya toko Asianya masih tutup, jadinya nggak pakai kolang kaling. Aku suka banget pakai kolang kaling ya. Aku suruh suamiku nyoba. Menunya hari ini ya, takjil menunya kolak pisang sama ubi dan cilok. Juga masih ada mie yang kemarin, ciloknya seperti ini ya. Cakep banget ya warnanya. Teman, sudah waktunya buka puasa ya, dan ini cuman hari ini cuman bikin kolek ubi pisang dan juga cilok pedas. Aku mau cobain ya teman-teman.
Pertama aku mau minum dulu, soalnya udah haus banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dan aku mau nyobain koleknya. Enak banget. Juga pisangnya ya. Tuh. Enak banget, teman-teman. Cuma saya nggak ada kulang kaling. Kalau ada kulang kaling enak, pasti mantep banget, lihat. Pas banget juga ya ininya. Manisnya juga pas. Enggak terlalu manis. Enak banget. Ya, teman-teman, mari kita makan sekarang. Dan nanti aku mau nyuruh suamiku nyobain kolak ya. Siapa tahu dia suka enggaknya. Cuman dia emang enggak bisa makan banyak-banyak ya. Karena ini ada gula, jadi dia enggak bisa makan gula. Mau nyobain kolaknya dulu, siapa tahu suami suka. Saya try the Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Suka. Enak. Ini monyet tuh. Monyet. Dia cuma makan sedikit aja soalnya. Gula. Mari makan, teman-teman. Kita cobain ciloknya ya. Ciloknya seperti ini ya, cilok pedasnya. Jadi buka puasaku aku mau makan cilok aja sama mie bihun sedikit ya. Makanya sedikit aja, soalnya tadi kenyang banget makan kolak ya. Takjilnya kolak ubi pisang. Tapi enak banget ya, serius teman-teman. Mari makan. Bumbunya tuh meresap banget dan ciloknya. Enak banget. Mantap. Dan ini minyaknya, bihunnya aku kasih cabe ya, atasnya irisan cabe, enak banget juga. Dan sedikit kecap asin. Takut kurang asin, jadi kan ada kecap asin, tinggal dikucurin aja ya, gampang. Buka puasanya simpel aja ya, menunya ini doang. Aku nggak makan nasi ya teman-teman, soalnya udah gemuk, jadinya aku kurangin nasi. Sama semenjak puasa aku makan nasi mulu ya. Jadi hari ini cuma makan ubi, pisang, cilok sama bihun, cukup. Enak banget ini. Bumbunya sedap banget.
dicoba ya teman-teman di rumah. Aku makan sendiri soalnya biar tenang. Suamiku tadi sama anak-anak udah makan duluan ya. Ini udah jam 10 hampir jam 11 malamnya teman-teman. Aku baru buka puasa tadi, soalnya makan kolak juga kenyang ya, jadinya nggak terlalu lapar. Waktunya udah pendek banget sekarang, jadi masa imsaknya itu sekarang jam 4 lebih, kemarin jam 4.57 ya kemarin. Jadi sekarang makan malam teman-teman sudah selesai buka puasanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang berada di Indonesia, dan selamat berbuka puasa buat teman-teman yang ada di Eropa ya, atau Eropa. Oke, sampai di sini aja dulu video dari saya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, bye. Hasta luego, hatur nuhun.